kegiatan ini adalah untuk memperingati Hari HUT Bayangkara Polri yang ke-74, di mana Polres Asmat bekerjasama dengan RSUD Agats mengadakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah yang dilakukan selama 4 hari dari tanggal 24 Juni sampai dengan 27 Juni ini. Dari total 4 hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan kurang lebih ada 107 kantong darah, 107 pendonor yang berhasil kita akap. Dari 107 kantong ini akan kita simpan dan kita distribusikan untuk pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah di RSUD Agats ini dan Kabupaten Asmat secara umum. Terima kasih kepada Polres sudah mengajak kami untuk bekerjasama dalam rangka bakti sosial ini. Semoga manfaat yang diterima oleh masyarakat sangat besar dan semoga masyarakat juga banyak yang terbantu. Terbantu. Kurang lebih itu dari saya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia. Berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera.